Salam, selamat pagi adik-adik, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat berjumpa di YouTube Sekolah Minggu. Kita akan memulai pujian kita, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat puji-pujian untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan fokus untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, Roh Kudus hadir di sini. Selamat pagi Tuhan, selamat siang, selamat sore. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu karena pada hari ini kami boleh berkumpul untuk memuji dan menyembah-Mu di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami boleh dengan segenap hati kami mau mendengarkan firman-Mu dan mau memuji nama-Mu dengan hati yang gembira ya Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa yang kami lakukan.
Biarlah kami penyembahan dan pujian kami bisa menyenangkan hatimu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati kami semua, berikan kesehatan kami semua, jaga kami semua, Tuhan Yesus. Berkati perlengkapan-perlengkapan yang akan kami pakai untuk memuji dan menyembahmu, Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menolong dan berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Halo adik-adik, mari kita angkat pujian Sungai Sukacitamu. Semangat ya, masih semangat kan? Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cita-ku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, puji Tuhan. Halo adik-adik, masih semangat memuji Tuhan. Kita akan angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia. Kita punya seorang sobat yang selalu setia. Dia selalu sayang sama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita sedih, kita susah, dia selalu ada untuk kita. Mari kita angkat pujian tersebut. Satu sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu diriku. Namanya
hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian Roh Kudus yang manis. Seperti Yesus.
kami yang di surga, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi terang bagi di jalan kami dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berkati kakak yang akan memberikan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Halo, selamat sore adik-adik. Apa kabar? Puji Tuhan, kita kakak percaya kalau kita semua ada sampai sore hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan, semua kita boleh sehat dalam keadaan yang baik, semua karena pemeliharaan Tuhan buat kita. Puji Tuhan. Tadi kalau kita sudah sama-sama puji Tuhan, saatnya sekarang kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Karena itu adik-adik duduk yang manis, jangan sibuk sendiri, jangan main-main. Kita mau simak firman Tuhan ya sama-sama. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar dari dua orang tokoh yang bernama Paulus dan Barnabas. Yuk kita mau baca terlebih dahulu di Kisah Para Rasul 13 ayat 1-12. Kalau yang sudah ketemu bisa baca sama-sama. Kalau mungkin ada yang belum ketemu, bisa dengerin Kesha baca ya. Oke, kita mau baca di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 13 ayat 1-12. 1, 2, 3. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukias orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Paphos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawanan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah, tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari, dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan." Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau belajar nih dari dua orang tokoh ini, yaitu Paulus dan Barnabas. Nah, mungkin adik-adik di rumah udah sering dengar atau pernah dengar kisahnya atau ceritanya tentang Paulus. Nah, Paulus dulu bernama Saulus sebelum ia bertobat. Nah, Paulus dulu dikenal sebagai orang yang jahat, sebagai orang yang gak kenal, gak percaya sama Tuhan. Bahkan dulu ketika ada orang yang percaya sama Tuhan, atau dia bisa menangkap mereka atau bahkan membunuh orang-orang tersebut gitu ya. Nah, adik-adik, tapi pada satu ketika satu hari gitu ya, Paulus dijamah sama Tuhan. Paulus dibutakan matanya pada saat itu. Dan pada saat itu akhirnya dia menyadari bahwa dia gak bisa berbuat apa-apa. Dan dia percaya bahwa
Hanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, akhirnya setelah itu, setelah kejadian itu, dia dipulihkan sama Tuhan hidupnya. Dia belajar sungguh-sungguh tentang firman Tuhan. Dan dia menyampaikan apa menjadi dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Nah, yang kedua adalah kita mau belajar dari Barnabas. Nah, Barnabas ini seorang yang baik hati, seorang Lewi dari Siprus. Dia senang melayani sesamanya. Dia juga melalui pelayanannya dia dipakai oleh Tuhan untuk membawa sejumlah atau membawa beberapa orang untuk percaya kepada Tuhan, dan dia seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, pada saat itu, pada gereja mula-mula mulai mengalami pertumbuhan, nah, Barnabas dipanggil oleh Roh Kudus untuk melayani, untuk menemani Paulus dalam pelayanannya. Nah, dalam perjalanan misinya, dalam memberitakan Injil, dalam menyampaikan berita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sampai akhirnya, pada satu waktu, tibalah Paulus dan Barnabas ini pergi ke satu daerah, satu kota bernama Pafos, yang tadi kita sudah baca. Jadi, pada saat mereka berdoa, mereka dengar suara Roh Kudus. Roh Kudus bilang sama mereka bahwa mereka harus pergi, dan mereka dengar, mereka lakukan seperti yang diperintahkan pada saat itu. Akhirnya di sana mereka bertemu dengan seorang gubernur yang dibilang gubernurnya cerdas, pintar, yang bernama Sergius. Nah, Sergius akhirnya mengundang mereka untuk datang ke tempat gubernur ini, ke tempat Sergius ini. Terus akhirnya di sana ada seorang yang bernama Elimas. Elimas ini tukang sihir. Nah, ketika Elimas tahu bahwa Barnabas dan Paulus diundang oleh Sergius, dan dia merasa terancam gitu ya. Dia ngerasa bahwa ini bukan satu hal yang baik untuknya. Akhirnya dia berusaha untuk mengelabui Sergius ini dengan menyampaikan sesuatu yang gak benar. Dia mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Dan sampai akhirnya Roh Kudus berbicara sama Paulus. Roh Kudus kasih tahu Paulus bahwa Elimas ini berusaha untuk mengelabui gubernur, mengelabui si Sergius ini. Akhirnya Paulus dengar dari suara Roh Kudus, disampaikanlah kepada Elimas bahwa Elimas akan mengalami kebutaan. Nah, dan akhirnya sesuai dengan yang dikatakan Paulus, seperti yang Paulus dengar dari suara ya dari Roh Kudus, yang Roh Kudus sampaikan kepada Paulus, akhirnya Elimas mengalami kebutaan beberapa hari. Nah, melihat hal itu, akhirnya Sergius percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dia takjub akan kebesaran, akan kuasanya Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau belajar apa sih sore hari ini? Kita mau belajar yang pertama, belajar dari Paulus dan Barnabas. Kita mau belajar dengar-dengaran sama Tuhan. Kita mau belajar dengar-dengaran sama suara Tuhan. Ketika, yang pertama tadi, ketika Paulus dan Barnabas sedang berdoa, dia dengar suara Tuhan untuk pergi, untuk melayani dari satu kota. Dia bisa aja kan Barnabas dan Paulus pada saat itu menolak. Mereka bisa aja mereka tetap tinggal di kota itu dan gak pergi kemana-mana. Tapi ketika mereka dengar suara itu, ketika mereka dengar apa yang disampaikan Roh Kudus kepada mereka, mereka lakukan seperti yang mereka terima. Nah, yang kedua tadi, ketika Elimas berusaha mengelabui Sergius,
Roh Kudus sampaikan juga kepada Paulus. Paulus sampaikan, Paulus katakan, Paulus kasih tahu, Paulus bertindak sesuai apa yang Paulus terima. Nah, adik-adik, kita juga mau belajar ya. Kita mau belajar dengar-dengaran. Kita mau belajar dengar-dengaran sama Tuhannya. Ketika kita percaya, setiap kita Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Kita percaya Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang membimbing kita, Roh Kudus juga yang akan memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang baik atau buruk. Roh Kudus yang juga memampukan kita ya adik-adik. Nah, ketika mungkin ada sesuatu yang kurang baik atau sesuatu hal yang mungkin adik-adik lihat nih, adik-adik lihat di sekolah atau mungkin di mana, di rumah bersama teman-teman adik-adik gitu ya, ketika mungkin adik-adik lihat sesuatu yang gak baik, adik-adik diingatkan sama Roh Kudus nih untuk sampaikan, untuk tegur teman adik-adik, untuk memberitahukan kepada teman adik-adik bahwa yang teman adik-adik lakukan bahwa itu adalah salah. Adik-adik harus lakukan, harus sampaikan bahwa apa yang menjadi kebenaran harus adik-adik sampaikan. Kalau misalnya di sekolah ada teman adik-adik, adik-adik tahu tuh teman adik-adik nyontek gitu ya, dan adik-adik tahu bahwa itu salah, adik-adik terus Roh Kudus dorong, Roh Kudus bicara sama adik-adik untuk menyampaikan, adik-adik haruslah lakukan. Kita mau berusaha melakukan apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Kita kakak percaya ketika kita mau sampaikan, ketika kita mau denger-dengeran sama suaranya Tuhan, kakak percaya Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita boleh melakukan firman Tuhan, untuk kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Nah, yang kedua adalah kita mau belajar hidup sungguh-sungguh ya adik-adik. Kita mau belajar hidup sungguh-sungguh. Kita tahu tadi si ketika Paulus dari seorang yang jahat, seorang yang gak percaya sama Tuhan Yesus, tapi ketika dia sudah diubahkan sama Tuhan Yesus, dia dipulihkan kehidupannya sama Tuhan Yesus, dia belajar belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan dia berusaha juga untuk melakukan firman Tuhan. Kita juga mau sebagai anak Tuhan yang sedari kecil kita dengar, kita sering setiap minggu kita dengar firman Tuhan, setiap hari adik-adik baca Alkitab. Nah, kita juga mau belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh, kita mau melakukan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau lebih lagi kita mau baca firman Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Setelah itu kita juga mau berusaha untuk melakukan setiap firman Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, kita percaya hidup kita bisa jadi berkat. Hidup kita bisa berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, seperti bahkan Tuhan bisa ubahkan hidup kita. Kayak tadi hidupnya Paulus yang dia yang dari kegelapan, yang tadinya dia gak kenal sama Tuhan, dia gak percaya sama Tuhan, dia jadi percaya, bahkan dia bisa memberitakan Injilnya Tuhan, dia melayani Tuhan. Nah, Tuhan bisa ubahkan hidupnya. Nah, kalau Tuhan juga bisa, kalau Tuhan ubahkan hidup Paulus, kita percaya ketika kita sungguh-sungguh, kita taat mendengarkan suara Tuhan dan melakukan firman-Nya, kita percaya hidup kita juga bisa diubahkan sama Tuhan. Bahkan hidup kita bisa jadi berkat. Sama kayak kehidupan Paulus dan Barnabas tadi, ketika Paulus sampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, suara Tuhan kepada Elimas, dan dia lihat dan Sergius tadi lihat bahwa Tuhan nyatakan kuasanya, dan akhirnya Elimas menjadi buta sesuai perkataan Paulus yang Paulus sampaikan, yang Paulus dapat dari Roh Kudus. Nah, akhirnya Sergius makin percaya dan takjub sama Tuhan
Tuhan Yesus. Nah, kita juga mau hidup kita, dari hidup kita, dari apa yang kita perbuat, dari apa yang kita katakan, dari apa yang kita dengar melalui firman Tuhan, hidup kita jadi berkat, hidup kita jadi berkat, dan banyak orang yang bisa terima Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus yang terus memampukan kita untuk boleh kita melakukan firman-Nya dalam setiap kehidupan kita. Yuk, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Yalah Tuhan, kami mau belajar untuk semakin dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Semakin kiranya Tuhan Engkau memberikan pengertian kepada kami, kepada adik-adik. Pengertian yang benar Tuhan, sehingga kami terus Tuhan mampukan untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak dan mau-Mu Tuhan. Tolongi kami Roh Kudus. Tolongi kami Tuhan Yesus untuk kami boleh mampu taat, setia melakukan apa yang jadi mau-Mu. Sertai setiap langkah kehidupan kami, sehingga hidup kami, setiap perkataan yang kami keluarkan, setiap perbuatan kami, itu boleh jadi berkat, hormat, kemuliaan nama-Mu, dan banyak orang menjadi percaya kepada-Mu Tuhan, bahwa hanya Engkau Tuhan, dan hanya Engkau Tuhan, Tuhan kami dan Juru Selamat kami satu-satunya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih menyerahkan seluruh kehidupan adik-adik kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus yang terus tolong, Tuhan Yesus yang terus pimpin dan sertai Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, ini doa kami kepada-Mu, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya kita akan tutup ibadah ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman dalam hati kami masing-masing, Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih juga Engkau sudah memperlengkapi perangkat-perangkat yang kami gunakan untuk melayani-Mu, ya Tuhan. Biarlah melalui pelayanan kami ini, kami bisa membawa jiwa-jiwa untuk memuji dan menyembah-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang telah memberikan firman-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyempurnakan pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.